Kau dengar tak? Aduh. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kali ni aku nak buat kerja gila sikit. Sikit lah gilanya. Aku nak buat challenge pakai bermacam-macam jenis skincare dekat muka aku. Ha, memang gila ke tak gila ke aku tak tahulah. Kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Aki, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting, 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 okay? Jadi sebelum tu aku nak cakap dengan korang yang Aki ni punya muka, kau tengoklah. Tak ada jerawat. Kadang ada, kadang tak ada. Dia ikut musim lah. Akhir sekarang ni tak adalah allergic pakai skincare itu inilah buat masa sekarang. Kalau Akhir rasa macam pakai skincare tu gatal-gatal, muka rasa pedih, Akhir akan stop pakai. Jadi video kali ni Akhir nak pakai semua produk pencuci muka, scrub muka, toner, macam-macam lagi. Untuk buat skincare rutin tu, Akhir nak letak macam-macam dekat muka. Dan yang pasti semua produk tu sesuai untuk kulit Akhir. So korang jangan tiru aksi ni eh. Aksi eh. Jadi jom kita buat challenge ni sekarang. Jom. Okey, jadi inilah dia. Ha, semua skincare yang Akil ada. Ada juga Afiq Kentang punya. Ada juga Abang Syah punya. Korang mesti pelik kan? Takkanlah Akil gila sangat pakai semua benda ni. Tapi Akil memang gila. Tak adalah. Akil memang tak tahulah. Akil punya skincare routine. Akil selalu tukar-tukar produk tau. Macam kadang pakai ni, kadang pakai ni. Lepas tu tukar pakai ni. Ikut suka hati. Kalau Akil rasa macam pakai ni okey, so Akil akan pakai sementara. Lepas tu kalau rasa macam ada jerawat sikit, tukar benda lain. Tukar-tukar-tukar. Tapi alhamdulillah, Akhir punya muka tak ada tumbuh jerawat. Ini untuk diri Akhir lah. Korang janganlah cuba sebab orang kata campur-campur nanti muka breakout kan. Tapi alhamdulillah muka Akhir okey je. Jadi Akhir nak tunjuklah yang Akhir nak buat challenge pakai macam-macam jenis skincare. Jadi kat sini kita ada Cetaphil. Kita ada Freeman punya scrub. Kita ada CeraVe. CeraVe punya apa, pencuci muka. Ini pencuci muka Oxy. Pencuci muka Simplicity. Lepas tu toner. Lepas tu ni scrub oat pula. Ni apricot. Lepas tu ada serum, Innisfree, ada toner lagi, ada serum, ada moisturizer, ada mask, ada mask lagi. Yang ni mask, kalau korang tengok sebelum ni Akhir ada buat video pakai apa, mask emas. Masker yang berwarna emas, dia 24K karat gold macam tu lah. Jadi jomlah kita akan pakai step by step. Mula-mula Akhir akan scrub muka dulu. So kita pakai scrub dulu. Okay, jadi Akhir dah sedia. Ambilkan air siap-siap. Kita letak kat tepi sini dulu. And Akhir mula-mula nak gunakan scrub muka. Scrub muka ni untuk buang kulit-kulit mati. Hari ni Akhir tak ada buat lagi skincare Akhir. Tadi mandi pun tak pakai pencuci muka. Sebab Akhir tahu nak buat benda ni sekejap lagi. So kita mula-mula pakai scrub muka. Okay, Akhir memang suka pakai scrub. Tapi scrub ni tak boleh pakai selalu lah. Yang nak jaga muka tu, pakai scrub dalam 2-3 kali dah seminggu. Dia akan buang kita punya sel-sel mati. Lepas tu whitehead, blackhead pun kadang-kadang boleh tertanggal. So video ni aku pakai macam-macam tu. Dia ada rasa macam pasir-pasir kat muka. Akhir pernah tau rasa macam scrub, patut kita ambil pasir kat luar, patut kita sapu. Sama je rasa dia. Tapi jangan ya, itu aku cakap je. Tapi ini dia gunakan biji apricot. Kod lah, aku tak tahu. Kering sikit, ambil air. Batalkan. Pakai skincare tak membatalkan puasa. Jangan risau eh. Akhir buat tengah hari ni. Okay, so kita cuci muka dulu. Muka kita akan rasa licin lepas ni. Lepas tu aku akan pakai macam-macam lagi. Susah betul nak hilangkan benda ni. Aku patut pergi kat sinki je kan. Korang nak tengok kan aku bersihkan muka? Nak ke tak nak? Cuba komen kat bawah. Tapi aku dah buat video ni. Mestilah aku kena post. Takkanlah aku nak cut-cut. Nanti nak kena cut. Apa benda aku cakap ni? Okey, dah siap. Basuh-basuh muka aku. Sekerap biji-biji tu dah hilang kat muka. Tada.
Dan sekarang pula kita nak pakai barang yang kedua, iaitu tarah, aku dah pakai mask pula, masker dekat muka. So aku akan pakai sebelah warna pink, sebelah warna kuning. Nampak macam apa aku tak tahulah, kita tengok eh. Okey, kita pakai yang warna pink dulu, okey. Ha, sebab yang pink ni barang review sebenarnya, tapi sumpah aku suka produk ni. Dia ada glitter-glitter dekat muka kita tau. So kita letak kat muka, kau tengok ni. Eh. Wow. Oh, macam dodol. Wih, dia tiba rasa nak makan dodol pula. Tapi ada ke dodol warna pink? Dodol strawberry, ya. Okay, pakailah, pakailah. Wih, rambut aku kat tepi sini tu. Okay. Wih, aku kena ikat kot rambut aku. Sekarang terkena rambut aku macam mana eh? Nantaklah, pakai je lah. Wih, benda ni melekit-lekit tu. Kita buat separuh je. Separuh muka pink, separuh muka lagi warna kuning. Nampak? Dia ada bling-bling kan? Bling-bling. Blackpink. Dut-dut-dut-dut. Dugu-dugu-dugu-dut. Ui, hidung pun pink. Oh, likat je benda ni. Okay, pakai kat dahi pula. Lekit-lekit tu. Ini kalau kena kat kening aku, habis kening aku melekat ni. Oh, jangan kena. Sikit lagi. Alah. Oh, kita lap sikit. Wih, apa benda lah. Sekarang kening aku jadi keras. Dah cantik dah. Kena rambut sikit, kira halal lah. Ini rambut aku ni. Okay. Sekarang sebelah dah pink, kan? Macam ni lah. Apa hal aku suka buat suara hantu. Nasib baik sekarang ni waktu tengah hari tak ada hantu. Malam ada hantu. Oh, yang ni pula. Wow. Ya, cukup-cukup. Eh, apa hal aku pakai tangan tu? Sekarang kotor lah. Pakai je lah alang-alang. Alang-alang menyelup perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Ini warna kuning. Kuning dia macam macam tak pekat sangat. Tak apalah. Janji ada warna lah, kan? Aku tambah sikit, touch up. Sebab dia macam, dia macam lendir, macam Mailio. Macam kahak pun. Yang ni warna kuning kat sebelah. Belambak pula kat sini. Awal aku tak tutup. Belambak. Nak kemas lagi nanti. Aduh, ay. Penat lah. Tutup. Okay. Okay, pakai sini pula. Ni tak kena kening, kau kena kening sikit. Lantak lah. Nanti aku basuh tu elok-elok kan. Okay. Aku rasa kena pekatkan lagi lah. Bagi nampak kuning lagi pekat. Macam tahi ayam. Tahi ayam warna kuning ke? Tahu akhir, tahi ayam warna hijau. Lepas tu ada putih, hitam. Korang rasa macam mana? Tahi ayam warna apa? Komen kat bawah, apa benda lah aku tanya soalan merapu kan? Oh, muka aku dah separuh. Cantik ni aku buat thumbnail kan? Sekejap aku buat tangan, sekejap aku buat tangan. Apa benda lah aku buat ni eh. Sementara nak tunggu benda ni kering. Benda ni kan masker. Dia kena tunggu beberapa minit kemudian. Barulah dia kering. Jadi aku tak tahu tu nak buat apa. Korang rasa kini nak buat apa? Takkan aku nak letak samyang kat muka kan? Weh, banyak lagi dua samyang aku. Korang tolonglah bagi Akil resepi samyang. Supaya Akil tahu nak letak apa. Nak letak apa kat muka? Nak masak apa? Okey, banyak lagi samyang aku ni. Yang hari tu Akil buat popiah samyang tu tak habis-habis lagi. Masih boleh digoreng. Itu jadi frozen food lah. Okeylah, nanti dah kering Akil tunjuk kat korang. Cantik siap. Okey, dah 30 minit doh. Baru benda ni nak kering. Bukan main lama aku tunggu. Jadi aku sengaja background separuh-separuh. Sebab apa, pakai pun separuh. Jadi kita nak cabut dulu benda ni. So tarik je. Okay, eh. Sedapnya tarik. Aduh. Macam ular salin kulit. Hari tu ular salin kulit. Ni aku ular salin kulit. Aduh, sakit. Terasa tertarik bulu-bulu ni. Dia bukan tarik whitehead, blackhead. Dia tarik bulu. Aduh, bulu kat muka. Bunyi tu lagi. Nasib tak ada bulu hidung tercabut. Dia bersambung.
Tak sambung. Tak apa, tak apa. Ini ya aku tengok eh. Apa yang tercabutnya? Macam tak ada apa je. Muka aku dah tak ada whitehead, blackhead sangat dah. Tadi kita dah scrub kan muka. Jadi muka rasa lembut. Ui, lembut, eh, lembut, lembut, lembut. Cuba kita cabut yang sebelah pula. Oh, aduh, aduh, aduh. Macam ni je. Oh, tetap ada dia punya apa? Glitter, glitter, twinkle, twinkle, glitter, glitter star. Alhamdulillah. Bulan puasa ni aku sendawa. Ni sendawa pokok kosong rasanya. Aku dah makan dah sahur tadi. Takkan sekarang baru kenyang. Sekarang ni pukul 3 petang. Mungkin perut aku dah rapah. Oh. Okay, wait. Tarik tepi ni sakit doh. Bismillah. Ha, kau dengar tak? Ha, aduh. Ha, aduh, aduh, aduh. Sakit-sakit. Ni, oh ni macam tak kering lagi. Ha, dia tak kering sangat. Jadi aku cuci je lah. Sebab mungkin tebal sangat kot kat sini. Kat hidung. Ha. Sakit. Okey. Yeay, dah cabut dah. Ni kat kening aku. Kening aku keras tu. Ha, tengok kening aku. Weh, dia melekat. Mungkin tebal sangat kot ada kat kening. So, aku nak pergi cuci muka dulu lah. Bersih-bersih, okey? Okey, akhirnya cuci muka. Muka rasa lembut weh. Apa? Sumpah lembut gila. Ni tak pakai pencuci muka lagi. So, next kita nak pakai. Tada papam papam. Tada! Pencuci muka pula. Ada 4 jenis pencuci muka. So, aku letakkan bagi 4 lah. Lepas tu kita kacau-kacau. Bukan kacau-kacau, kita sapu. Satu rata, kita sapu rata dekat muka. Ha, okey? So, aku pakai ni sikit. Ni sikit je, sikit je, sikit je. Letak sini. Okay. Lepas tu ambil ni sikit. Tengok eh, tengok eh. Letak atas ni. Okay, next Cetaphil. Apa benda lah aku buat video ni eh. Letak sini. Okay. Lepas tu yang ini pula. Oxy. Oxy, hilangkan jerawat. Okay. Okay. Nampak tak? Korang nampak tak? Ni dia. Ni Oxy pula. Okey. Tak kat sini. Okey, lepas tu letak tepi. Oh mak. Ambil air, basahkan muka sikit dan kita sapu-sapu-sapu, kacau-kacau-kacau. Hmm, 4 jenis skincare dekat muka. Tapi aku pernah pakai dah semua jenis pencuci muka ni. Jadi jangan risau, Akhil insyaAllah tak akan ada breakout ke apa. Sebab Akhil punya kulit sesuai dengan produk-produk ni. Akhil memang takut lah kalau pakai produk yang Akhil tak pernah cuba. Kalau tak nanti habis muka aku. Lepas tu orang kata kita kalau pakai pencuci muka kena urut-urut juga. Urut-urut. Macam mak aku kan, kalau urut dia mesti urut sikit. Dia buat sendawa macam ni. Macam tu. Padahal aku urut mama, lepas tu mama buat. Macam tu. Padahal dia sendawa sendiri. Lepas tu dia kata, banyak angin badan aku ni. Mak korang macam tu juga ke? Okay, cukup lah. Lepas tu aku nak basuh muka pula. Basuh lagi muka. Basuh. Aku pergi sinki lah kejap. Korang tunggu kejap. Okey, habis dah muka aku kena gelap. Dah. Kita dah basuh muka kita bersih-bersih. Dan kita rasa segar banget mukanya. Tada. Makin flawless muka aku ni. Okey, kita dah pakai pencuci muka dan sekarang kita nak pakai apa? Kita nak pakai toner untuk tutup pori-pori dekat muka kita. Muka kita kan, bila nak bersihkan muka dia akan terbuka atau pori-pori tu. So, kita cuci-cuci, hilangkan daki-daki kotoran dekat dalam muka tu. Lepas tu kita kena tutup balik supaya tak ada kotoran masuk balik kat dalam muka. Jadi, aku ada 1 dengan 2 jenis toner. So, kita pakailah toner ni 1. Tada. Dia tepuk-tepuk je pakai toner ni. Wangi. Wangi. Ni Afiq kentangnya. So, kalau Afiq kentang tengok video ni, aku guna kau punya eh. Sumpah wangi. So, lepas tu kita guna yang ini pula.
Muka aku segarnya, segar banget. Saya suka sekali. Ada yang pakai toner pakai kapas, tipik-tipik. Bagi Aki kan, kalau pakai kapas nanti toner tu tersedut banyak dalam kapas, jadi membazir. Baik kita letak kat tangan. Ha, tipik-tipik kat muka. Okey, dah kering. Dah siap pakai toner, pori-pori dah tutup semua. Kita kena pakai serum. Aku ada dua jenis serum kat sini. So, serum yang pertama. Ni serum ni, aku picit-picit dah tak keluar tau. Jadi aku kena congkil. Ha, adalah sikit-sikit kat sini. Boleh lah kan? Kat sini. Kita sapu dulu. Wangi. Bau bunga. Serum ni nak bagi vitamin-vitamin lah dekat muka. Yang ni pula Innisfree. Sama juga dah nak habis. Jadi kita congkil-congkil juga. Okay. Macam-macam jenis aku letak kat muka kan. Tak pernah-pernah aku buat macam ni tau. Selalu aku letak sikit-sikit je. Okay. Lepas tu urutlah muka kita. Bagi muka kita rasa apa? Rasa syok. Okay, kita sapu sampailah dia meresap dekat dalam kulit kita. Leganya. Okay, dan last kali Akin nak pakai moisturizer pelembab muka. Dan Akin ada tara ini dengan ini. Jadi kita pakai dua-dua krim ni, okay? Kita pakai yang ni dulu. Krim moisturizer. Nampak? Pakai sikit-sikit je. Buat syarat je kan? Sini sikit. Wanginya. Memanglah semua ni wangi kan? Okay, dan lagi satu kita pakai ini. Okay. Muka. Leher. Tak kat tangan, lotion tangan sekali, lotion badan. Okay, jadi dah habis dah Aki pakai semua jenis skincare. Jadi challenge kita berjaya ke tidak? Berjaya. Muka aku rasa macam mahalnya muka aku kan. Banyak benda ada kat muka ni. Ni lepas ni nak semayang, ambil air semayang, dah hilang semua. Okay, jadi terima kasih semua tiap video akhir kali ini. Yeay. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Yeay, muka Aki dah rasa macam bersih sangat ni. Korang nak Aki buat video apa lagi? Korang komen dekat bawah. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Yeay.